Halo guys, ketemu lagi di channel gua, Edo Borne Workshop. Ya, ini channel mengenai apa aja yang gua kerjain di workshop gua. Pekerjaannya mudah-mudah, gampang-gampang. Setiap gua mengerjakan sesuatu, pasti diawali dengan potong, join, planner. Potong, join, planner. Kenapa? Ya, karena setiap kita beli satu material, itu materialnya belum tentu semuanya lurus. Mungkin kalau dari kasat mata semua udah lurus, cuman begitu kita kerjain, pasti masih ada yang melengkung-melengkungnya. Kenapa? Ya memang dari sananya begitu. Jadi memang kenapa disediain ada mesin-mesin buat ngelurus, ya itu dia. Karena pada saat lo ngerjain semuanya itu lurus, pasti hitungan presisi lo pasti akan mudah dikerjainnya. Kayak gitu. Oke, gue akan menjelaskan apa yang gue kerjain hari ini. Ini ada gambar di sini. Jadi gue mau bikin gantungan atau shelving dari dinding ke dinding. Daripada gue bikin kayak lemari, gue pergunakan aja dinding sebelah kanan sebelah kirinya. Gue taruh penopang, lalu gue masukin papan. Di situ ada sesetannya kanan sama kiri, kayak gitu. Nah, gue perlu panjang penopangnya itu 34 cm. Jadi kalau dari papan 2 meter, gue potong aja 70 cm. Lalu gue bagi 2, terus dilurusin, potong 4 cm, lalu dibagi 2 lagi. Dapat deh tuh penopangnya, karena gue mau bikin shelvingnya ada 5 pesenan istri gue, seperti biasa. Oke, langsung aja kita potong ya guys ya, 4x4-nya. Sebenarnya yang material yang ini ketebalannya 4,4. Gak apa-apa, langsung aja kita kerjain ya guys. Let's go. Setelah dipotong-potong semua ini, ternyata gue ada improvisasi. Gue kan mau seset nih, bagian yang mau diseset tuh bagian ini nih. Yang harusnya 2 cm, gue jadiin 2,5 di sini. Yang 1,5 tetap 1,5. Sekarang kita pakai marking guide dulu biar nyesetnya enak. Kelebihannya pakai marking guide, setiap kita nandain ini karena lebih presisi. Ujungnya dia tajam banget soalnya, guys. Tuh. Ini presisinya bisa 0,0 sekian. Cakep. Mantul. Makanya gue suka banget pakai marking guide ini dibanding pakai pensil. Sekarang kita tentuin dulu ketinggian dari mata blade-nya. Di sini kelihatan kan? Tuh. Setinggi apa yang mau dipotong? Usahain rata. Karena blade gue suka naik-naik, jadi gue akan set di bawah garis ketinggiannya sedikit. Nih. Ini dia nih. Itu dia. Ini yang pas. Oke, kalau kita lihat tidak langsung patah karena masih ada sisa sedikit dari potongannya. Gampang. Tinggal dikupas aja. Terus bersihin pakai pahat. Set. Tinggal didorong. Dibersihin sampai ujung. Gampang. Apalagi kalau pahatnya tajam ya, bersihinnya gampang. Thank you.
kalau menurut gambar, gua harus menyiapkan papan sepanjang 88 cm dan lebarnya 34 cm. Karena di workshop gua tidak ada papan yang selebar 34 cm, terus adanya papan 20 cm, 25 cm, jadi gua harus gabungin. Sekarang gua udah gabungin antara kayu damar sama FJL. Ini FJL jati yang ini. Jadi gua sambungin biar dapat lebarnya 34 cm. Caranya hanya diratain, terus cari ketebalan 1,5 cm atau 15 mm, terus ditempel jadi satu berbarengan. Ini karena udah penempelan yang nggak ada di, nggak gue videoin. Ini udah ditempelin, tinggal ngilangin bekas-bekas lem yang masih nempel. Kita tinggal potong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Tandain. Gua ambil garis lurus karena yang ini udah gua join nih. Ujung edge apa sampingnya ini udah gua ratain. Jadi gua ngambil garis lurus dari sini aja. Untuk mempermudah. Gua pakai bantuan. Biar dia nggak turun-turun, tarik sini karena gue motongnya secara manual. Gue pakai papan untuk guide motong, dilurusin titiknya. Begitu udah lurus, jepit langsung potong. Udah. Tinggal kita lihat ukurannya pas nggak yang gua mau. Gua mau ukurannya 84,3. Oke, itu dia, 84,3. Tepat sekali, mantul. Sekarang tinggal pasang. Dipasang ternyata nggak pas, temboknya miring. Lihat miringnya tuh bisa begini nih, set, gokil. Jadi harus gue tandain terus gue potong biar fit. Untuk pasang penopangnya guys, gue mulainya dari atas ke bawah. Sekarang tinggal kita pasang papannya. Gue akan mulai dari bawah ke atas karena akan gue sekrup papannya di 4 bagian. Itu gue sekrup, jadi masangnya gampang. Oke, ini dia guys, rak yang gue maksud. Gue bikin 5 tingkat, yang paling bawah seukuran kira-kira di atas paha gue. Yang paling atas kira-kira kurang lebih 2 meteran ke atas nih. Ya kan? Daripada bikin lemari, mendingan gue kasih penopang, kasih papan. Fungsinya sama, buat ruangan di teras balkon gue, bisa buat naro-naro barang lagi. Ya, dan sisi yang sebenarnya tersisihkan ini jadi kepake. Itu dia maksudnya. Dan kesulitan gua adalah pada saat leveling.
Nah, jadi gue menggunakan waterpass kanan dan kiri, sama masangnya harus pakai naik-naik ya, itu biasa lah ya. Kesulitannya adalah water apa leveling, sama begitu nginstal harus adjustment antara sisi kanan sama sisi kiri nih. Ini dindingnya miring, jadi gue harus potong miring kayunya. Naik lagi ke workshop, potong, pasang. Naik lagi ke workshop, potong, pasang. Karena nggak siku. Buat dindingnya mencong-mencong. Nggak apa-apa, yang penting ini semua sudah jadi. Gue rasa itu dulu videonya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Daaah!